Sungganya tolong hati-hati. Tepuk tangan dulu buat Junko. Oh, dahsyat. Oh, Junko. Aduh, aduh ini kok bisa begitu sih? Iya, itu namanya olahraga pole dance ya, pole, pole, fitness. Dance. pole fitness ya. Aduh, pole Itulah fitness. Pole, pole fitness. Ah, nggak aku dari mana? Pace <tuk <tuk> udah tiga tahun belajar pole dance. Oh ya? Ya Pace kasih tunjuknya. Coba, ayo kita coba. Udah, udah, udah berhenti ya sekali gitu langsung biru biru nggak <laughs> nih masalahnya kan angkat badan kita sendiri kan iya benar jadi itu benar -benar, kan benar-benar harus punya upper body yang hmm. kuat gitu, hmm. jadi kita udah bisa jadi basicnya harus apa dulu basicnya sebenarnya sih uh, banyak jadi kita nggak hanya pull dan aja hmm. kita support dengan apa olahraga lain hmm. seperti kayak yoga pilates hmm. oh, atau iya. atau ke gym juga hmm. gitu jadi nggak pull dan aja bisa langsung angkat gitu ya yeah, 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 yeah. semua itu membantu kalau yang gitu. paling basic deh yang mungkin kalau pemula nih pemula Mula, mula, newbie, mula newbie, gitu. Banget gitu. Mula banget, gitu. Mungkin biasanya... belajar pertama kali megang ini doang, kali ya. Enggak, <laughs> biasanya kita manjat, cara manjat, cara manjat. pegang tangan. Misalkan, Aduh. kalau kita manjat tuh ada pegangan hmm. yang bikin kita supaya kuat, kan? Hmm. Misalkan uh, kita mau pegang, hmm. kita supportingnya di sini, karena tulang kita ini lurus nih. Hmm. Ini lurus harus ditekan. Jadi hmm. topangan ini badan kita nggak masuk ke dalam, sehingga hmm. apa tuh kita nggak berat terus oh. kita menarik di sini, kita mendorong di sini. Baiknya jadi, skin to pole dong, berarti. Skin, ya? to, pole. skin jadi, to pole, jadi makanya di sini di sini. Jadi di sini didorong. Makanya Jadi kadang-kadang kita ngelihat kalau yang nggak olahraga pole dance itu bajunya mini mini bukan berarti buat seksi seksian bukan, ya. Bukan. Karena memang untuk biar, biar nempel. Oh, biar bisa nempel. Mm, <coughs> repot Jadi, Jadi licin nih kalau, kalau pakai. Kalau misalkan apa? pakai baju kita nggak mm -hmm. bisa banyak gerakan yang susah gitu. Kalau oh, gerakan oh, yang pakai oh. baju bisa di atas, waw, bisa begitu ya. Yang nah. yang, yang nah. jembalitan itu mm -hmm. tuh nggak bisa. Gak gitu. keren banget Gak Keren Itu doang loh. udah gitu. Ini ngangkat badan satu begini juga. Nggak harus tarik begini. Jadi ambil at 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 okay. ke atas, ini dorong. Ini, ini dorong, dorong, mana? Ditarik. Ini dorong. ini dorong, dorong keluar gini. gini. Jadi biar bicepnya udah dapat, dapatnya bicep juga nih. Bicep. Oh, hmm. kering lah ya. Nah, ke <laughs> Jadi begini nih. Begini, terus gini. Hmm. Itu basic Junko. Iya. Yang benar aja. Kita manjatnya begitu biasanya. Nah, tangan ini keluar lawannya aja <laughs> enggak, enggak 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 megang gini aja yang kanan aja deh. Nah. Kalau kanan gue bisa. Tarik, Maksim. tarik ini dorong. Iya. Gitu. Yang paling kalau cewek spinning ya. Iya, iya. Spinning begini aja nih? Begini aja. Tapi licin ini. Di di sini, nggak ya. apa-apa. Yang penting ngangkat di sini. Ini pegangan kuat, pegangan kuat. Hmm. Terus kamu jatuh di badan. Nana. <gulau> hmm. Jatuhin badan aja, lupa saya. Badannya dijatuhin ke depan, badannya pegangin gini, pegang eh. di atas. Ini benar? di bawah sini, di sini, uh -huh. ini di atas sini. Nah, kakinya dihukus sini. Nah, badannya dijatuhkan ke depan. Oh, jatuhin tuh, jatuhin. Ah, begitu mantap kan? Iya, iya, mau coba ya, Ini kita enak <laughs> coba, coba sekali J ini apa aja. ini aja basic deh. Deh. Do megang megang. Gua udah nyobain, gua udah nyobain. Megang tiangnya, mm. mm. ini kayak belajar gini doang nih. Pop -pop Dum -dum Mau bingung flag ada. Coba bisa yeah. Coba dua dua tangan aja. Gini. Tarik, tarik, atas, tarik, atas, tarik huh? ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas. Ya tarik aja atas coba. Bisa Coba tarik ke atas. Coba coba tarik ke atas. Gua gini. tarik ke atas. Tarik gila, ke atas. Gila, gila, tarik <tis> <tis> ke atas. Berat, Pak. Jadi, berat. Tarik ke atas. Gimana? Berat. berat. <tis> berat. 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 kita ya, buka badan kita sendiri. Badan nah, sendiri, iya. jadi kita pakai bicep. Bicep oh. itu, kita langsung angkat begini. Kita tarik ke atas gini ya ampun kayak gampang ya nggak ini bisa Iya dia badan sendiri ditarik ini ada juga jenis olahraga yang paling unik di dunia yang pertama adalah blind soccer yang saya tadi bilang ini kalau main bola, tapi hmm. sambil ditutup matanya, bisa atau enggak? Ini dalam hmm. olahraga ini, setiap tim itu terdiri dari lima pemain. Uh, empat orang menggunakan penutup mata, dan satu orang kiper tidak menutup matanya. Hmm. Pemain oh, diarahkan Jangan. oleh satu orang dari belakang gawang. Pemainan ini juga disebut foy. Nah, ini kayaknya butuh latihan tidak sebentar, Li. Tidak. Kalau sangat tendang itu, oh. aduh, kena kaki pasti cedera. <tuh> iya, iya, <tuh>. iya. Susah itu, ini susah Tuh. banget. Ya kipernya sih tetap dibuka matanya ya kipernya tetap membuka mata hmm. tapi kan yang nendang yang main semuanya itu tidak yang belakang lihat tuh bola di mana nggak <laughs> banget ini hmm. ada juga hoki sepeda satu roda hmm. ini butuh lati latihan yang tidak sebentar untuk menguasai bersepeda satu roda dan karena kesimbangan harus benar-benar terlatih untuk melakukan uh, unicycle hoki ini. Ibarat sebuah sirkus olahraga unik ini dapat menghibur yang menontonnya dengan aksi-aksi yang memukau dari para atlet. Nah ini dia nih hoki, Ih, susah banget. Main satu roda aja buat main, buat cuman jalan doang aja udah sulit. <laughs> ini sambil main hoki. Ya, lucu ya. Satu <laughs> roda. <laughs> ini, aduh. Simpari banget dia. Ini dia ya, jago hmm. banget yang lainnya adalah sepeda, sepeda bola, sepeda bola. Ya, permainan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 83 oleh Nicholas Edward Kaufman seorang orang Jerman yang menamakan olahraga ini red ball dan permainan ini terdiri dari dua orang dalam satu tim yang mengendarai sepeda tanpa free wheel. setiap tim membawa dan menggiring bola menuju gawang lawan dan menendang bola harus pakai ban sepeda oh dari tahun 83 tahun udah ada ya olahraga udah ini sudah ya, lama, ya. lama. lama ya. Okay, sekarang hmm. jadi buat cabang olahraga juga hmm. di Jerman sana Nendangnya pakai apa tuh? Pakai ban sepedanya. Pakai ban sepedanya. Hmm. Gokil ini. Oh. Oh, keren juga ya. Ini juga olahraga otot juga nih. Kaki nih. Kenceng. <laughs> keren ini ya. Sepeda bola. Junko mau nanya dong. Ini olahraga potensi itu udah lama ya? udah alamat itu kan dari tahun apa tuh 80-an udah ada mm. 80 40-an. 40 mm. Jadi 40-an itu kan berawalnya dari India. Mm. Itu awal-awalnya itu sejarahnya itu mm. adalah dari Malakam yang uh, tiang besar, mm. yang kayu, mm. yang orang India sebagai olahraga. Orang rakyat India suka yang. Iya. Oh, jadi oh, <tis> dia oh, <tis> ya. orang olahraga, rakyat yang di apa jadi kompetisi mereka gitu. Oh, jadi tiangnya segede ini. Sebenarnya kalau dari dia, India ya Panjat Pinang kan udah ada kita ya. Sebenarnya sebenarnya hmm. dari kaya panjat pinang gitu. Panjat pinang gitu. awalnya itu. Uh, awalnya itu uh, malakam namanya, terus uh habis -huh. itu diadaptasikan ke China Pole. Yeah. Junko ini satu-satunya pelatih pole di Indonesia yang mendapat sertifikat dari internasional. Di, London, di yeah. London ya. Saya, saya yeah. ikut ujian pole dan sertifikasi itu di uh -huh. apa tuh uh, di Hong Kong, tapi uh -huh. itu programnya dari London. Uh -huh. Jadi okay. itu cabang dari London. Jadi aku salah satu orang pertama Asia cowok yang uh -huh. ikut uh -huh. uh, training apa instruktur pole dan tersebut gitu. Uh -huh. Oke. Yang expert poll, hmm. jadi bisa dicari namanya hmm. di www.expertpole.com itu ada nama saya ada nama yang juga. terpampang di situ. situ. Oke, okay, masih bicara soal olahraga yang unik. Ini ada perang mendayung. Pada Juni 2015 pertama kalinya Indonesia mengikuti sebuah festival perahu naga di Hongkong. Festival ini merupakan balap perahu naga. Biasanya menggunakan arena di sungai besar atau di tengah danau. Nah, mirip dengan tarik tambang versi perahu. Tiap tim itu berusaha untuk mendayung maju ke arah lawannya, dari sisi lain, dan juga berusaha maju ke arah yang berseberangan dengan masing-masing perahu ditumpangi peserta dari dua tim masing-masing. Beranggotakan enam mm, orang. Ini berhasil oh. Ini berhasil kemana? Ini kedorong kayak, kayak kemana tarik tambang. Nih. Tuh, ini menang nih berarti dia. Yang kiri yang menang. Aduh, eh iya ya. Yang kiri oh, iya, iya. kedorong kedorong. Yang ini yang iya. kedorong ya, berarti ah. dia harus maju ya. Menjauh ke belakang Yang merah yang kalah oh oh iya, seru hmm. banget. Jadi kuat-kuatan kuat bisa bikin kuat kan, ya. Oh. Ini ada juga anak berusia 9 tahun yang menyelesaikan lari lintangan. Umurnya baru 9 tahun. Li eh, Mila Bizoto. Ini membuktikan bahwa ia mempunyai kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Mila itu bisa menyelesaikan tantangan 24 Jam Battle, Frog, Extreme, uh, Race uh, yaitu sebuah event kebugaran outdoor yang dilakukan oleh Navy Coba kita lihat ya, ini sejak usia 7 tahun dia sudah melatih fisiknya. Dengan dilatih oleh ayahnya Christian Bizotto yang juga pelatih CrossFit. Karena pada saat itu di sekolah Mila sering, sering dibully, teman-temannya, ya sering dibully, tidak bisa olahraga, justru membuktikan di usia yang ke 9 tahun dia berhasil luar biasa, uh Ooh. keren. Hmm. Oke okay, kita lihat lagi ini ada hydrospeeding di glat, glaci, Speeding di glacier. Awalnya hydrospeed atau riverboarding ini dikenal pada tahun 1970-an di Prancis. Mereka menciptakan sebuah ide mengikat tubuh dengan jaket pelampung dan papan lalu meluncur di air. Cloud, hmm. Alain Galen dan Gilles Janin merupakan dua pria yang menyukai olahraga hydrospeed ini medan yang mereka lalui cukup berbahaya. Iyalah, serem mereka sih. harus melewati tebing-tebing kecil beku yang ada di pegunungan Alps, glacier, Swiss dan juga bongkah-bongkahan es dan derasnya aliran sungai uhuh. kecil. Hmm. Wih, bahaya Ini ya. Ini salah satu olahraga ekstrim ya, bisa dibilang ya. Dan juga olahraga langka. Enggak seram juga nih. Olahraga langka juga karena kita mesti ke sono. Iya. Iya. Tuh, aduh, keren banget tapi ya. Kalau buat uh, pole dance sendiri, Junko, ini amannya usia berapa sih udah bisa mulai mengikuti uh, pole dance? Sebenarnya so kalau kita hmm. ngomong uh, amannya buat usia berapa. Kalau nah, saya anak bisa, anak-anak anak kecil lebih bagus di, train, oh, iya, di training iya, iya. dari iya, kecil. Karena ya. virusnya masih belum ada, maksudnya ketakutannya ya belum ada. Hmm. Mereka manjat ke atasnya nggak takut jatuh iya, kan, iya, iya, jadi iya, udah iya. biasa gitu. Oke, ini ada lapangan golf terapung yang terletak di pantai utara Danau Coeur hmm. Uh, Island Mantap. di Idaho, Amerika Serikat. Ini memiliki suasana yang berbeda dibandingkan dengan lapangan golf pada umumnya. Itu bolanya Wih, kalau ke laut ini, ya, laut. Ini keren <laughs> banget. Oh, dekat-dekat. Jadi dia pukul ya. tuh hilang bolanya kalau misalnya nggak balik lagi. Iya, <laughs> dia nggak <laughs> ada jaminan bola yang mahal-mahal aja bolanya. Ini lumayan besar ini. Gede ya, gede ya. Wih, keren banget. Abang foto update Instagram. Yuk, <laughs> oh, eh. Foto update Instagram langsung. Penting barbuk, yang penting barbuk. Latihan ntar, mainnya ntar, yang penting foto dulu. <laughs> oh gede juga ya, ternyata ya. Ini yang... Polnya di situ. Keren. Ah, Keren, abis. Nyambungnya ke yang terapung itu. Mm -hmm. Nah, ending polnya. Wes Jadi kalau misalnya bolanya sampai ke sana naik perahu, nyebrang. Oh, Pol kalau gua mau ikutan nih gimana caranya? Jungkok, <tuk> 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 Jadi gini. Uh, saya itu punya studio sendiri emang private di rumah mm. ya di Bintaro tapi nah, ya, dong saya ya, juga iya, ya, di Bintaro sektor 3, Se belakang plaza Bintaro ah, saya sektor dua <laughs> <laughs> mandar mandar oh, mandar tahu saya jadi dia belajar tiba-tiba di, sini Indah juga nah saya di Pondok Indah ada mm. satu juga ada studio Nanti di Pondok Indah juga depan, mm. terus uh, di Serpong ada satu juga mm. jadi ada dua <laughs> thank you Junko ya terima kasih terus buat pole dance nya ini ada sahabat pagi yang mau nanya coba kita lihat tayangannya Lesti Bang Andre, aku mau tanya dong gimana caranya ngilangin serpihan kayu yang masuk ke tangan? kasih Oke, oh, ya udah habis ini kita akan kasih tahu sahabat pagi bagaimana caranya mengeluarkan serpihan kayu dari tangan di tips oi oi oh, tetap di pagi-pagi.